Golongan miskin dan orang kurang upaya OKU di Terengganu yang lengkap vaksin COVID-19 akan diberi keutamaan untuk menerima bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM serta bantuan agensi kerajaan negeri lain. Syarat baru itu merupakan antara perkara yang perlu dipatuhi sebelum golongan sasar berkenaan memohon sebarang bantuan. Kita kerajaan negeri, kita ikut kementerian kerana vaksin ini duduk di bawah Kementerian Kesihatan. Maksudnya selepas ni permohonan tu maksudnya akan cek dulu lah. Kita akan cek. Semua permohonan itu akan dicek sama ada berapa syarat manalah. Tetapi kita akan cek dia terima dua dos tak lagi. Dan kalau dia tak terima, pertama kali kita akan beri nasihat lah. Supaya pergilah ambil vaksin dulu. Kalau nak bantuan. Dan insyaAllah saya rasa rakyat kita akan terima. Jelasnya perkara itu berkuat kuasa serta merta. Beliau berkata demikian selepas melawat warga emas yang terlantar sakit di Kampung Losong, Panglima Perang semalam. Dalam perkembangan lain, beliau meminta individu yang kematian ibu bapa atau penjaga akibat COVID-19 untuk membuat laporan kepada pihak berwajib agar bantuan dapat disalurkan kepada mereka dengan segera.